Hai, Assalamualaikum. Bersama Kena hari ini di dalam episod ketiga kita, kami bawakan kepada anda tiga pemenang untuk tempat ketiga Dog My Challenge kita, iaitu Busana Al-Iman Dog My, Copy For You Dog My dan juga Aisyah To You Shop Dog My. Dan untuk pengetahuan para penonton sekalian, baju saya hari ini ditaja sepenuhnya oleh Busana Al-Iman. So, jom sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Miss Leha dari Busana Al-Iman. Perkenalkan diri saya sikitlah. Dari Johor Bahru, saya buka bisnes dulu nama lain, Mulia Collection, sebab asal nama kampung ni Mulia. Tapi bila saya nak lagi jauh, sebab customer kita Singapore ataupun luar lah, dia orang macam suka nama yang nampak ada sikit ni kan, jadi nampak macam klasik tapi dia orang nak, maknanya baju kalau Mulia tu am. Jadi bila saya tengok, saya tukar nama Busana Al-Iman, jadi sebenarnya saya tukar signboard tu jadi Busana Al-Iman. Maknanya kita memang jual baju, khususnya baju-baju busana muslimah, muslim, Melayu, baju Melayu, baju kurung yang klasik, sebab kita tak buat yang fashion. 2009 sampai PKP 2010 kita offline saja, tak ada online langsung, Shopee, Pizza semua tak ada buat. Tapi bila PKP baru tersedar dunia ni luas. Walaupun kita kena duduk dalam rumah tak keluar, tapi bila kita online, saya belajar first dengan tekun, sebab tekun suruh belajar secara apa online dengan kerajaan lah. First tak silap Midek, Minik, apalah, banyaklah tanda kerajaan. So saya belajar dari situ untuk kenal banyak lagi customer kat luar sebenarnya. Dari rumah kita buat berniaga tu, online PKP tutup, lepas tu kita online seluruh Malaysia, Singapore pun boleh belilah, sebab bila dia tengok kita, dia check sini, kita buy post biasa, Alhamdulillah. Cuma biasalah, niaga turun naik, niaga baju ni biasalah eh. Maksud persaingan tu memang biasalah. So kita ambil positif, mesti boleh. Bila saya kenal Mainik, kenal dapat belajar digital je lah. Kalau ikutkan umur saya zaman-zaman sekolah dulu, digital ni macam tak ada sangat. Semuanya lebih kurang secara yang nampak depan mata. Bila dah ni, kita kena berubah. Mesti boleh berubah ke arah, walaupun bukan zaman kita, masa dulu tak ada online-online sangat kan. Budak sekarang untuk semua dah online. Tapi bila gini orang nampak, walaupun dia duduk KL sekalipun, ada yang daripada KL datang sementara, ada meeting dia datang singgah, sebab dia dah nampak kita kat Facebook, TikTok dengan Shopee. Kadang dia orang Google, sebab kita tulis ikut SEO, yang main ni aja guna SEO tu selalu. Jadi bila orang saya jumpa lah, bila saya tanya dari mana, dari Google, dari mana, dari yang kita belajar ni, Alhamdulillah semua bermanfaat lah. Yang ini aja syukur. Dan perasaan saya terharu eh, tak sangka tau saya dapat tempat ketiga. Saya walaupun tu orang kata memang hadiah tu dia macam ni eh, terharu sangat, sebab kita buat try je lah, mana dah tahu kan. Sebab kita ni rasa macam kita ni siapa, macam tu, antara ramai-ramai ni macam tak ada siapalah kita ni. Tapi bila terpilih tu rasa macam syukur sangat lah, Alhamdulillah. Mainik nampak kita lah, walaupun kita sebesar kumpul. Tuan Ratu, terima kasih lah. Ucapan saya terima kasih pada Mainik, dan harapan bisnes saya mudah-mudahan orang lagi ramai nampak, target sampai ke luar, Brunei, Indonesia, Singapura. Alhamdulillah Shopee kita pun diorang dah nampak, dan dah dapat juga untuk masuk buat Shopee Singapura juga. Okay, nama saya Siti Nur Aisyah Peti Saleh. Saya tinggal di Jitra Kedah. Saya merupakan usahawan produk perkasam, bermulanya perkasam kampung, yang mana perkasam tersebut diikat dengan getah, diplastikkan, diletak dalam tupperware. Dan target saya pada ketika itu adalah customer yang berdekatan, yang mana saya boleh COD. And then selepas saya mendapat bimbingan di bawah Mainik, iaitu belajar membuat website dan mempunyai website, saya telah mendapat kepercayaan di mana boleh menjual secara online. Dan saya mula membuat packaging, membuat nama, dan sekarang perkasam saya telah dijual di seluruh media sosial, iaitu di platform TikTok, di website, di Facebook, dan juga telah pergi ke Sabah, Sarawak. Dan saya nak ucapkan lagi sekali terima kasih kepada Mainik di atas bimbingan dan kepercayaan kepada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi datang ke tempat saya ini dan memperkenalkan diri saya, Kamarudin bin Osman, berumur 69 tahun dan orang Selangor. Perniagaan yang saya buat atas nama syarikat Gerbang Citra Resources, dan produk yang saya jual, yang saya niagakan, tak lain tak bukan
kopi hijau, Green Coffee itu, dan dan nama link website saya, link website saya www.coffeeforyou.my. Sebenarnya untuk masuk market menggunakan website ni kan, memerlukan masa juga. Bukan immediately kita buat lepas tu kita war-warkan. Respon tu memakan masa. Ada caller, tetapi tidak segalak yang kita expect sebab kopi saingannya banyak di luar. Tapi yang mudahnya apabila kita ada website, dia orang boleh lihat. Dia boleh, dia orang customer kita boleh masuklah, boleh serve kan. Dia tengok apa benda apa benda. Tetapi dalam perniagaan kopi itu sendiri memang saingan memang kuat. Dan memakan masa juga. Saya terpaksa juga pergi masuk ke open market. Maksudnya saya terpaksa ke mall untuk buka booth kan. Dan di situ saya mula memberi flyers ya. Dan barulah boleh dapat market tu, dan mereka baru call. Dan sekarang ni saya menggunakan kaedah yang cara tambah kaedah untuk pengiklanan tentang coffeeforyou.my ni kan. Saya gunakan radio. Saya gunakan channel saya. Terima kasih Mainik, the best. Terima kasih Mainik, jumpa lagi. Terima kasih .my. Itulah dia ketiga-tiga pemenang kita untuk pemenang tempat ketiga .my challenge kita baru-baru ini. Kami daripada Mainik ingin mengucapkan jutaan tahniah dan semoga maju jaya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Busana Al-Iman di atas sajaan pakaian saya hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Bye-bye dan Assalamualaikum.